Hold up. Yo, welcome back alias selamat datang kembali di Gatau Channel dan selamat datang juga di Design It Roblox. Sebentar gue baca dulu. Welcome, happy Bloxgiving. Roblox is celebrating this nearly holiday by giving thanks to our wonderfully creative community. And okay, ini ada event jadi gue mainin dan sesuai polling gue juga mainin. Terima kasih juga yang udah polling di video kemarin ya teman-teman. Kita mulai. What is this? Kotanya bagus loh pak. Gue baru pertama kali main ini Design It ini sekarang ya pak. Tuh gila kotanya bagus banget pak. And then emote Bloxgiving kita coba cek upgrade. Oh ini pakai Robux. Terus emote ini ada okay, ini pakai Robux. Ada cuman beberapa emote yang gratis doang. Cheer. Coba kita select cheer. And then kita cek lagi Robux item. Headpack. What is this? Okay, ini masih Robux juga. VIP access name customizer and then Bloxgiving. What is this? Event shirt. Autumn shirt. Okay. Autumn for. Okay. Ini celana sama jaketnya. Okay, kita mulai mendesain warnanya itu. Gue bakal pilih warna biru ya teman-teman ya. Biasalah warna channel. Mana nggak ada ya? Nggak ada biru ya? No, nggak ada biru. Ya udah kita putih aja lah. Body stylenya itu, man biasalah. And then gue bakal pakai, aduh baju yang free dulu kali ya. Ini coba. Ini gitar. Okay, kita pakai baju. Terus body. Oh no. Ini deh. Nih. Lagi gelo di outfit. Sorry, coming soon. Oh, ini belum start, belum. Pet belum. Oh, banyak yang belum ya, teman-teman ya di Design It ini. Nice. Okay. Oh, gitu tuh. Ini apa nih? Time left apa itu di atas? Formula. Oh, kita jadi model gitu kayak apa ya? Waktu itu gue pernah main tuh. Kita pilih yang mana ya, teman-teman ya? Click to emote. Hey. Gue ada di kanan ini. Ayo, pilih-pilih please. Pilih-please. Pilih diri sendiri bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Gue seneng dia nih. Kita vote dia. Gimana hasilnya? Oke. Siapa? Siapa aja yang menang? Oh, oke. Gue pernah main gaming yang kayak gini apa ya temen-temen? Gue lupa. Yang dia pakai baju terus jadi model. What? Pilihan kita menang pak, si First Christinel. Okay, gue baru ngerti ini tim ini kita harus berpakaian di jenis itu loh teman-teman. Sekolah school. Coba kita cari school. Okay, ini seru juga ini teman-teman. School ada nggak? School. Okay, ini kita pakai ini.
Search-nya itu school kurang maco enggak ya? Udah lah ya, oke maco. Head-nya itu enggak ada ya? Head, neck, hairstyle. Kita coba ini bisa enggak ya menang vote me coba. Vote me. Coba vote me kita. Ah. Kita ini anak gaul, anak sekolah yang paling funky. Wow, si Daniel pakai ini pak baju sekolah, school 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 gitu pak. Keren, nice. Oke, kita mulai. Siapakah yang bakal menang? Wow, kita ini paling kiri. Imut dulu dong. Mudah-mudahan kita di vote ya teman-teman. Kita vote selain diri kita itu nggak bisa kan? Kita vote siapa ya? Ini Supreme, Supreme biasa aja, biasa aja. Ini si Daniel aja lah ya kita vote ya. Si Daniel. Wah, ada aki-aki zaman now. Yoi. And then siapakah yang menang? Here we go. Mudah-mudahan kita ya teman-teman. Kita di tiga besar. Siapakah? Jeng jeng jeng. No. Oh, si Daniel masuk. Oke, teman-teman. Kok ini jadi sekolahan ya? Dadah aja ya. Oh iya bener kan dia dosen ya pak ya. Bener dia bener. Kita dapat 20 lagi. Lumayan. Oh iya dia pakai dosen bener. Dosen atau guru. Atau kayak mungkin sekolahan. Oh mungkin sekolahan di luar kali ya. Play 3 box team around to unlock this item. Oke. Temanya block skipping berarti kita nggak bisa masuk ya teman-teman. Aduh, pakai apa ya block skipping ya? No, nggak ada baju yang pas lagi. Ini aja kali ya. Nggak ada yang pas pak. Aduh, recent kita copot dulu semuanya. Kita copot, kecuali ini. Oh jadi. Ini teman-teman eventnya itu kalau temanya Blood Giving kita harus pakai baju event ini loh teman-teman. Dan kalau misalkan kita bisa dapat kalau kita bisa ngelewatin eventnya teman-teman. Keren banget si Daniel ya. Dia udah sayapnya keren banget loh sama ini. Ada apa sih ini ayam kalkun di atas kepalanya. Semuanya udah punya loh. Kita baru main sih nggak bisa ini pak, harus nunggu beberapa round lagi. Saatnya kita vote. Si Dani lagi lah. What? Kok kita bisa? Ini konspirasi. Konspirasi. Kok kita bisa kenal sih? Kita bisa. Oh, kita dapat ini pak. Yo, unlock item. Play blocks background. Oke, kita dapat. Tortur. Ini konspirasi. Gue bisa menang. Gue paling ngaco pak di round ini. Coba kita nyontek dulu. Ada Donald Trump. Halo Donald Trump. Presiden ketemu Presiden Amerika pak. Aduh, no. Ketemu Presiden Amerika lu gua. Terus make America great. Oh, yoi. Foto-foto dulu lah sama Donald Trump. Saya pengamen jalanan. Dia jadi pengamen aki-aki. Yuk semangat. Wow ada ninja. Wow ini bagus pak yang biru. What? Bagus pak yang biru. Vote me. Please vote me. What keren nih yang biru.
gue kayaknya vote dia dah. Kayaknya ini siapa nih? Yang biru. Oke. Di dalam sama Donald. Di sebelah Donald. Donald. Oke, siapa kayak yang menang? And here we go. Mudah-mudahan kita masuk 3 besar lagi, Pak. Nih kita udah santai banget ini. Donald bebek lagi. Siapakah yang menang? Yup, lagi rek. Wuuu, aki-aki zaman now. What? Kita ketiga, Pak. Yeay. Yoi, santai banget, bebek. Si ini LG. Oh, LG Indo, Pak. Dia. Nature, nature. Gue bingung. Nature itu berhubungan dengan alam. Itu biasanya berkebun. Oh, nggak usah lah. Inilah, kita pakai Pikachu aja lah. Oke, kita bakal lihat yang lain. Ini Satya Karata, Nature. Oke, dia kayak mau camping ke gunung. Terus Daniel ini. Wow, dia cool banget Nature. Terus ini Nature banget ini. Siapa nih? Hey. Cewiu. Kita nature banget nih. Ini Pikachu kan elemen listrik, Pak. Pasnya nggak dipilih, Pak. Aduh, kita kan alam banget loh. Ini bisa main bola. Wood. Main bola sama security dia. Oke, apakah Pikachu menang? Pikachu kita kan elemen listrik. Apakah menang? Pika. Pika, Pikachu. Siapakah yang menang? Oh, kita pilih si, gue pilih si ini nih, si aki-aki deh. Dia pakai spidol, kasihan Pak, nggak ada baju, pakai spidol gitu. Kita pilih aja lah dia, walaupun nggak alam banget, yang penting dia mencintai badannya. Aduh, pakai spidol loh. Kita, apakah kita menang? Karena kita bagian dari alam, elemen listrik. Pika. Siapa yang menang? Jeng. Wih, kita menang, Pak. Pikachu. Pikachu yang menang nih, konspirasi lagi, jangan. Aduh, konspirasi. Oke, teman-teman, kayaknya segitu aja dulu ya, teman-teman, buat hari ini. Thank you banget udah nemenin main Design In dan udah nonton juga. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dan jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang baru gabung. Dan jangan lupa juga, patriotik next itu temanya. Jangan lupa juga teman-teman buat nyalain tombol loncengnya ya, teman-teman. And see you on next video. Gue bakal terusin ini sampai dapat item autumn. Yo, thank you, teman-teman. Ciao.